kembali lagi dengan Afkar. Hari ini Afkar akan bercerita tentang keledai dan pedagang. Suatu hari, seorang pedagang menuntun keledainya untuk pergi ke pasar, membawa garam melewati sebuah sungai yang dangkal. Berat sekali muatan ini, sungguh malang nasibku, keluh keledai tersebut sambil terus berjalan terengah-engah. Karena sangat lelah, tiba-tiba si keledai tergelincir dan jatuh. Ketika mereka berada di tepat di tengah-tengah sungai tersebut, si pedagang segera membawa keledai ke pinggir sungai. Namun, ternyata muatan garam yang ia bawa sebagian larut di sungai, sehingga beban yang keledai bawa pun berkurang menjadi lebih ringan. Betapa gembiranya si keledai saat ia merasakan bebannya menjadi ringan. Keledai itu pun melanjutkan perjalanan dengan gembira dan penuh semangat. Pada hari berikutnya, sang pedagang kembali membawa muatan garam. Sang keledai yang mengingat pengalamannya kemarin dengan sengaja membiarkan dirinya tergelincir jatuh ke sungai. Dan alangkah sebenarnya bebannya berkurang kembali. Kalau begitu, aku akan pura-pura tergelincir saja setiap hari sehingga bebanku berkurang, ujar keledai girang. Pedagang menyadari bahwa ia sedang ditipu oleh keledainya, sehingga ia menjadi marah. Kemudian membawa keledainya tersebut kembali ke pasar di mana keledai tersebut dimuati dengan keranjang-keranjang yang sangat besar dan berisikan kapas. Keledai mengira muatannya adalah garam yang sama, sehingga saat melewati sungai, ia menjatuhkan dirinya lagi agar bebannya ia bawa berkurang. Si pedagang hanya tersenyum sama membawa keledai kembali ke pinggir sungai. Keledai merasakan hal yang tak sama dengan biasanya. Caranya kini tidak berhasil, sehingga ia harus berusaha membawa beban kapas dan air. Akibat terjatuh dan kapas yang ia bawa menyerap air di air sungai. Teman-teman, pesan dari cerita ini adalah kecurangan akan menimbulkan masalah bagi diri sendiri. Selesai.